Dalam penggerebekan di Kampung Berlang, Jakarta Timur, 16 rumah digerebek petugas kepolisian. Dalam penggerebekan ini, 11 orang diamankan, diantaranya sepasang suami istri yang mengkonsumsi narkoba. Terkait dengan peristiwa penggerebekan narkoba yang berbuntut dengan pengeroyokan anggota kepolisian yang terjadi Senin lalu, hari ini tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, dan Pomdam Jaya memeriksa 16 rumah di sekitar terjadinya lokasi pengeroyokan di Jalan Kesatriaan 5 Kebon Manggis, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan yang memakan waktu 2 jam, petugas mengamankan 11 warga yang diduga menyimpan serta menggunakan narkoba. Sepasang suami istri diamankan karena positif menggunakan narkoba. Berdasarkan keterangan saksi, petugas gabungan terus melakukan pencarian pelaku pengeroyokan. Sedangkan untuk prarekonstruksi kasus ini masih menunggu tertangkapnya tersangka.